Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Abi, semoga kalian selalu sehat di sana dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umi, Abi, seperti yang Umi dan Abi telah ketahui bahwa mungkin Ramadan dan Lebaran ini kami tidak bisa pulang karena virus corona yang telah menyebar saat ini. Tapi Umi dan Abi jangan sedih dan jangan khawatir, karena semua ini adalah petunjuk dari guru mulia tercinta Buya Yahya, yang beliau tidak pernah menginginkan apapun untuk anakmu ini kecuali kebaikan. Beliau dan para pengurus pondok sangat perhatian dengan kami, sangat berkasih sayang kepada kami, senantiasa memikirkan kemaslahatan kami, dan mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga dan menyenangkan diri kami. Maka Umi dan Abi jangan pernah ragu dengan keadaan kami. Sungguh kami baik-baik saja, sungguh kami semua bahagia, dan sungguh kami semua berusaha untuk menggapai cita-cita yang mulia. Umi, Abi, seandainya kalian rindu dengan kami, maka kami pun juga seperti itu. Tapi inilah perjuangan, perjuangan untuk kemuliaan, perjuangan untuk bisa berkumpul bersama kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maka bersabarlah wahai Umi dan Abi. Insyaallah kami juga akan bersabar. Umi, Abi, doa kalianlah yang selalu menyemangati hari-hari kami, meringankan kesusahan kami, dan melapangkan hati-hati kami. Maka kami memohon pada Umi dan Abi agar tidak pernah menyerah untuk mendoakan kami dan para pengurus pondok Al-Bahjah ini, agar kami semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kami pun akan terus bersemangat untuk mendoakan Umi dan Abi di setiap waktu-waktu kami. Dan yang terakhir, Umi, Abi, jangan lupa untuk selalu tersenyum, senantiasa bahagia, dan menjaga diri agar terus baik-baik saja, agar kami di sini pun juga terus bahagia dengan keadaan Umi dan Abi yang seperti itu di sana. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami bersyukur mempunyai Umi dan Abi. Mohon maaf dan terima kasih banyak anakmu tercinta untuk Umi dan Abi yang kami cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kami ingin menyampaikan sebuah risalah yang kami tujukan secara khusus kepada para orang tua kami, wali-wali santri yang menitipkan putra-putri terbaiknya untuk menimba ilmu, menuntut ilmu di tempat ini, untuk mempelajari akhlak di tempat ini, untuk mempelajari Al-Quran di tempat ini. Ini risalah khusus untuk antum-antum semua, orang tua kami, para wali santri. Kami ingin menyampaikan bahwasanya
anak-anak para orang tua kami semuanya, para wali santri, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah. Sehingga dengan risalah ini kami mengharapkan tidak ada kegelisahan yang muncul pada para orang tua kami. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi kekhawatiran, karena mereka semua dalam keadaan baik. Mereka adalah anak-anak orang tua kami, juga anak-anak kami, para guru-guru, para pengurus yang ada di sini. Karena orang tua itu ada tiga. Al-aba thalatha. Orang tua ada tiga. Man awladaka, wa man allamaka, wa man zawwajaka bintah. Pertama adalah orang yang menyebabkan kamu terlahir. Orang tua kandung. Para orang tua kami, para wali santri semuanya. Antum semuanya adalah orang tua untuk santri-santri kami yang ada di sini. Kemudian yang kedua adalah man allamaka. Orang yang mengajarimu ilmu. Maka kami juga adalah orang tua bagi mereka. Sehingga bagi kami mereka adalah sungguh-sungguh anak-anak kami. Kemudian yang ketiga adalah man zawwajaka bintah, orang yang menikahkan putrinya denganmu. Oleh karenanya, jangan khawatir, tidak usah resah. Anak-anak kita semua dalam keadaan baik, bahagia, senang. Belajarnya pun Allah mudahkan, alhamdulillah. Belajarnya pun Allah mudahkan. Tentu kami menyadari betul bahwasanya para orang tua kami, para wali santri semuanya rindu dengan putra-putri terbaiknya yang ada di tempat ini. Kami sangat menyadari itu. Dan kami pun berharap agar wabah yang menimpa umat Islam saat ini segera Allah angkat sehingga perjumpaan akan segera terlaksana. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kami mohon agar mendoakan kami semua yang ada di sini, anak-anak kita semua yang ada di sini, para pengurus, para guru-guru yang mengajar di sini, yang mendidik di sini, khususnya mohon doakan kami dan doakan guru kami, Buya Yahya, guru kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, mengangkat wabah ini dari umat dan mempertemukan kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan Allah ridai, dalam keadaan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kami sampaikan. Jangan lupa, jangan khawatir dan terus doakan kami. Dukung program-program yang kami adakan di Lembaga Pengembangan Dakwah LPD Al-Bahjah Cianjur sini. Baik, cukup sekian insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.